Petugas jaga rumah sakit, terima pasien tak kasat mata. Kejadian mistis yang tak kasat mata, memang sulit untuk dijelaskan dengan logika. Seperti rekaman video yang beredar di media sosial ini, menampakkan potongan CCTV yang memperlihatkan kejadian mistis yang membuat merinding. Dalam video yang diunggah itu, memperlihatkan seorang staf rumah sakit yang sedang berjaga pada dini hari. Tiba-tiba, pintu depan rumah sakit otomatis terbuka sendiri, dan petugas yang berjaga tersebut terlihat tengah melayani pasien. Seperti melayani pasien biasa, petugas tersebut membuka pembatas jalan dan tampak berbincang dengan seseorang. Ia juga tampak membawa papan tulis, dan seolah sedang menulis dan mengisi data seseorang di sebuah lembaran kertas. Petugas itu bahkan sempat menawari pasien tersebut untuk menggunakan kursi roda. Namun petugas itu mengaku shock ketika melihat rekaman video CCTV yang merekam dirinya bekerja, ketika diperhatikan bahwa dirinya terlihat hanya sendirian di rumah sakit tersebut. Meski begitu, masih belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi.